warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai, selamat malam Bilover Les Lover dimanapun kalian berada. Jumpa kembali dengan channel kesayangan kalian tentunya di channel Hilya TV. Sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate mengenai Leslar. Oke, langsung saja informasi pada malam hari ini. Di sini di konser para juara Indosiar kedatangan tamu istimewa yaitu Ayah Hamdan ATT, yang mana saat ini beliau sedang sakit namun masih menyempatkan diri ikut meramaikan acara di Indosiar ya. Kita doakan semoga Ayah Hamdan lekas sembuh dan membaik. Dan di sini Abang Gilar sangat menyukai lagu dari Ayah Hamdan yaitu yang berjudul Tidak Semua Laki-Laki. Yang itu ya yang Abang Gilar suka dari lagu Ayah Hamdan. Dan di sini masih bucinnya kelihatan banget antara Lesti Kejora dan Rizky Billar. Sungguh ya, kalau mereka berdua udah gak kenal tempat lagi tuh bercandaannya, saking bucinnya. Oke, dari akun Instagram Lesar Update, di sini ada pernyataannya bahwa ada yang pacaran. Tadi tuh ada celetukan bilang ada yang pacaran. Nah, dari updatean tersebut banyak sekali komentar berdatangan dari para fans Leslar tentunya. Dari akun Instagram para sahabat, di sini kedipan mata Dede itu asal sebelah bininya mulu dah, emang benar-benar ada magnetnya ya. Iya, Natasha Syabil ada yang pacaran, canda pacaran. Dari kita jalan.co, kayaknya anak kayak Hamdan ngikutin Leslar, curiga fan Leslar kan. Mama Uti pertama ketemu nggak kenal, tapi ini langsung mana nadanya kayak gemes gitu, fan Leslar cabang senior. Kemudian dari Purwanti, gercep kamu ini. Dari Khalifatus 17, di sini mengucapkan terima kasih Ayah Hamdan sudah mendidik idola kami sampai sukses seperti sekarang. Sehat selalu untuk Ayah, berkah ilmunya, berkah umurnya, semoga jadi amal jariah untuk Ayah. Amin ya robbal alamin. Kita doakan yang semoga Ayah Hamdan segera pulih dari penyakitnya dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Begitu juga dengan Abang Bilar dan Lesti Kejora. Kita doakan yang terbaik untuk mereka berdua, semoga dipancarkan menuju ke pelaminan. Oke, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan untuk malam hari ini. Jangan lupa ya like, komen, serta subscribe-nya dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate mengenai Leslar. Selamat malam, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.